Assalamualaikum dan salam sejahtera Abang Nash di sini dari Sur TV. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di Sungai Lembing, Kuantan. Kita nak menuju ke satu restoran yang paling popular di Sungai Lembing ini, dan makanan yang paling popular di Sungai Lembing ini iaitu mi Jawa. Kita sudah sampai ke warung mi Jawa Pok Yeh. Seperti apa rasa mi Jawa di sini? Mari kita sama-sama terjah. Mari sama-sama kita cicipi mi Jawa Pok Yeh. Mari. Ada di sisi motor. Ha. Nak tangkap gambar motor kosong tu. Kita. Bukan buat ini, ambil ni. Ambil satu-satu. Jangan tak ada rotek pun tengok. Kopi ke? Nak kena naik Harley ni. Baju Harley. Kopi Harley. Lepih pada alih pasal tu. Oi, masuk dalam ni. Artis. Ah, bergambar dengan motor. Ah, dua kamu tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan rumah. Ya. Boleh beritahu event kita hari ni, boleh cerita sikit? Event kita hari ni Segra Ride ke Sungai Lembing. Kawan-kawan sekolah, satu sekolah. Ada berapa orang rider ini? Kita ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 orang hari ni. 13, apa motor yang mereka pakai? Jenis motor pelbagai. Pelbagai, ya? Daripada yang tua, sampailah yang paling terkini motor. Tuan sendiri pakai motor apa? Tuan sendiri RX100. RX100 ni motor ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan. RX100. Ada rotek? Apa-apa nak kata. Okey. Sebelum kita mulakan perjalanan, minta ustaz, ustaz mana ya? Baca doa eh. Ustaz Zain. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kami, sungguhnya kami mohon kepada-Mu ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami pada hari ini, pergi dan pulang dengan selamatnya ke rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selesai, selamat sampai dan selamat pulang. Dah, jom. Awak slow-slow. Itu kan kerja apa? Ini dia marshal kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan perjalanan kita semua hari ini. Ini kita punya kameraman kita. Mana engkau belakang sekali lah? Belakang sekali. Beres, depan sekali. Okey, berapa kelajuan minimum kita ni? 60. Berapa kelajuan minimum kita ni? Baju depan sekali. Okey. Baju depan sekali. Zam, engkau depan sekali ya? Alright.
apa-apa berlaku senang. Minimum speed 60 ah. Benar arah. Arah aku ah. Dia punya minimum speed atas Rizam ah. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Apa khabar? Ah baik. Abang ni ke Pok Ye? Ya ya ya. Alhamdulillah jumpa Tokey resmi. Okey, jadi boleh beritahu kat mana kita berada sekarang ni? Pok Ye. Ah sekarang ni ada kau kenal seorang. Ya? Yeah? Kedai mi jawa Pok Ye kau kenal seorang. Boleh kenal seberang. Ah. Sungai Lembing. Ah, dah berapa lama Pok Ye berniaga di sini? Sini ni 8 tahun dah. 8 tahun ya? Ah. Apa keistimewaan mi jawa Pok Ye ni? Memang sedap lah. Sebab terkenal seluruh Malaysia ni. Ah, yalah. Ramai orang mari Sungai Lembing mesti mari sini. Ha. Okey, jadi operasi pukul berapa? Pukul 9 sampai pukul 5. Pukul 9 sampai pukul 5 setiap hari. Ada hari tutup tak? Setiap hari ya. Ada hari baru tutup. Ada hari baru tutup ya. Apa pesanan Pok Ye kepada pengunjung-pengunjung ke Sungai Lembing ni? Pesanan kita macam biasa-biasa jelah. Apa yang minat nak mari-mari lah makan mi jawa. Okey, nak tanya sikit, sebab apa panggil mi jawa? Yang buatnya orang jawa. Oh, yang buatnya orang jawa. Ramuan-ramuan dia, yang asalnya apa Pok Ye? Rempah-rempah lah, rempah. Ada rempah dia ya? Rempah dia. Dia tak macam mi rempah biasa kan? Lain dia. Oh, dia mi ada rempah-rempah khas lah. Dia rempah dia. Okey, terima kasih Pok Ye. Sama-sama. Assalamualaikum. Ada salah gitu ke? L.
Jawa. Tapi jangka mak ye mak yo dulu kali pertama lah rasa ni kali pertama ya apa rasa ni memang Jawa tapi memang padu lah. Apa yang padu dia punya kuah dia kuah dia dengan dia punya campuran dia memang pekat dan memang beza dengan mie lain? Memang beza. Tengah lapor ni. Memang berbeza. Suluh mie sikit. Dapat. Rumah lain daripada yang lain. Ini dia ramuan mie Jawa ya. Lada jeruk. Ada lada jeruk. Hello. Kacang. Kacang. Cik Rizam, ketua rombongan. Oh, saya tak boleh ramai. Kena orang yang yang tak biasa. Orang yang tak pernah makan. Dia dah biasa. Okey. Mayu. Mayu, cuba bagi komen ni jadi. Dah pernah makan sebelum ni? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi? Kata apa rasa ni? Rasa rare lah. So, rare. Rare mana tu? Rare ni maksudnya... Rare bagus lah. Rare bagus Dia ada kacang-kacang sikit dia kuah. Oh, ada kacang-kacang? Kacang-kacang. Dia ada rempah lah dia tu. Ya. Yeah. Okey. Terima kasih. Kacang-kacang. Ya, yeah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia mie Jawa sudah ada di hadapan mata kita. Apakah keistimewaan mie Jawa ini? Mie biasanya keistimewaannya ialah pada kuahnya. Mari sama-sama kita cicipi rasa kuahnya. Ya, ini kuahnya. Bismillah. Tak nampak dia dulu lagi. Memang kuahnya lain daripada yang lain ya. Dia punya adunan campuran herba rempah-rempahnya memang berbeza dengan mi yang pernah kita jumpa sebelum ini. Inilah dia mi Jawa ni. Sungai Lembing, Kuantan. Rasa rempah yang cukup mendalam. Rasa rempah yang cukup kuat. Ada kacang-kacang. Rasa pedas sudah naik. Rasa masam, rasa masin, rasa manis semua ada dan telur sebiji. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Mi Jawa yang keistimewaannya ialah pada rempahnya. Rempahnya menusuk kalbu. Cukup mendalam rasa rempahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan nak merasa mi Jawa, datanglah ke warung mi Jawa Pok Ye di Kuala Kenau, Jalan Menghala ke Pusat Rekreasi Pasir Kubur, Kuantan, Pahang. Mari kita lihat sekeliling warung ini. Jalan menuju ke sana ialah menuju ke Pusat Rekreasi Pasir Kubur. Lihat pelanggan-pelanggan semakin ramai yang datang untuk menikmati mi Jawa di sini. Setakat itu dulu. Kita jumpa lagi pada teman akan datang. Terima kasih kerana masih lagi menonton Sur TV. Ada Sur. Salam Sur. Lipat kita dah.